Oke, selamat sore. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini 29 Desember 2020, video yang saya buat untuk saudara Alwi Basalamah di Gorontalo. Hari ini kita pengecekan untuk unit DDS-nya ini. DDS untuk radio HF ya. Kita pasangkan dengan menggunakan tegangan 9 volt DC. Kita pastikan dalam kondisi yang baik. Semua fungsinya juga baik. Kita fungsikan untuk rotary encodingnya ini. Saya putar naik. Kemudian saya putar turun. Kemudian saya pindah kursor. Saya tombol mode. Mode AM, CV, LSB, USB. Oke, fungsi. Saya tombol set. Kemudian saya tombol AB. Terus saya tombol mode band. Oke ya, fungsi baik. Untuk DDS yang kedua, jangan HP kebalik keliru, terutama untuk tegangan ini karena saat pengecekan baik ya, jadi tidak ada retur, garansi atau kembali. Kita putar rotarinya ke atas, coba naik, kemudian turun. Kita pindah kursor, kemudian kita tombol mode. USB, LSB, AM. Kita tombol set, fungsi set. Kemudian AB. Kita mode. Kita AB. VFO ya, di VFO. Oke ya, baik. Kemudian yang ketiga, kalau misal kita tombol-tombol, ada tombol yang tidak berfungsi, coba kita ulang untuk start restartnya. Restart tegangannya ini kita ulang. Mungkin memorinya blank. Kita fungsi cek fungsi rotary, naik. Turun. Kita cek kursor. Kemudian coba kita tombol band. Kita tombol AB. VFO. VFOA kita set. Tombol setnya ini bisa, terus kemudian ini mode yang tulisannya AM kecil, SDR, gen, LSB, USB. Oke ya, semuanya dalam kondisi yang baik, tidak ada kendala. Semoga bisa bermanfaat di sana. Ini kelengkapannya kabel rotary sama unit DDS.
Oke, sukses selalu. Terima kasih.